jadi apa? Mbak iki gandengane cuci. Oh, gandengane papat. Gandengane lima kabeh. Iya. Halo Dek, nah, jumpa lagi dengan saya Budiono Sukses. Tadi saya habis nganterin istri saya beli martabak usus Mbak Sri di jalan Abdul Karim Bersik. Jadi ini tadi harganya 2 itu 8.000. Jadi satu telur dijadikan 2 martabak seperti ini. Ini martabak usus khas Gresik sih memang. Sebenarnya saya nggak biasa makan martabak usus, cuman karena istri saya tadi pesen, terus saya melihat pembuatannya, jadi saya pengen nyoba nyicipi. Ini saya lagi berhenti di pinggir jalan, di Jalan Romo di Gresik. Istri saya lagi sholat, dan saya habis gini juga mau sholat asar. Tapi saya mau nyicipi dulu satu martabak usus yang menurut istri saya ini adalah martabak usus paling enak di Gresik. Tempat jualannya itu nggak jauh dari Nasi Krawu Bu Tiban, di depannya MINU Gresik. Di sini ada macam-macam sih kombinasi martabak ususnya, cuman tadi istri saya pesen yang martabak usus dengan telur. Telurnya dibagi dua, jadi harganya 2 itu 8.000. Tadi beli 6 jadinya 24.000. Terus habis dari beli martabak usus ini makan soto kikil Pak Manjung. Habis gitu ini tadi mau nyari sego rumo khas Gresik. Cuman sudah muter-muter ternyata belum ketemu, daripada asarnya kehabisan, akhirnya berhenti di masjid dan mau sholat asar dulu. Oke. Kalau dilihat penampakannya, saya juga heran ya, di Gresik itu ada banyak banget yang jualan martabak usus. Nah, kayaknya ini merupakan salah satu makanan favorit nih buat orang-orang Gresik. Nah, seperti itu ya isi martabak ususnya. Isi martabak ususnya itu telur tadi terus dikocok dengan mihun, terus dikasih ususnya yang hitam-hitam itu ususnya di dalam. Usus ayam yang sudah dibumbui, terus dituangkan ke kulit martabak yang cara bikinnya tuh dipelirit-pelirit gitu. Oke, langsung dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini padat, kenyal. Ini menurut saya sedikit lebih mantap lah rasanya, lebih enak. Tuh, lihat tuh isinya tuh. Martabak usus Gresik. Wah. Di Gresik itu ada banyak banget sih yang jualan martabak usus. Tadi sepanjang jalan aja udah mungkin ada lebih dari 10 yang jualan. Tuh isinya padat banget isinya. Sepadan banget sih dengan harganya. Kalau satu ini berarti kan 4.000-an. Rasanya boleh juga, gurih. Terus ususnya itu terasa banget. Terus ini tadi minta satu adonan tuh isinya lomboknya 3, jadi lumayan pedes.
buat teman-teman yang cinta mati dengan kebersihan mungkin agak kurang srek melihat pembuatan martabak usus ini, tapi nyatanya yang beli banyak banget. Itu membuktikan kalau martabak usus khas Gresik itu punya penggemarnya sendiri. Kelebihan martabak usus yang ini tadi gorengnya pakai minyak yang banyak gitu ya, terus sampai kering baru ditiriskan di semacam tampah dari bambu gitu. Jadi dalamnya tuh bener-bener keset, nggak berminyak kayak martabak usus yang pernah saya beli. Lihat nih. Tuh, lihat ya teman-teman isinya. Mihun, terus telur, terus potongan-potongan ususnya itu. Wah. Wow. Oke, gigitan terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap banget. Kalau teman-teman ke Gresik, terus mampir ke Nasi Kerawu Puk Tiban, bisa dicoba juga beli martabak usus Mbak Sri di depan MINU Jalan Abdul Karim Gresik. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya rekomendasi makanan, baik itu di street food, di warung, di restoran, tulis aja di bagian komentar. Insya Allah kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada kesehatan, dan kalau ada rezeki, akan saya coba ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, dan terus berbuat baik supaya kita semua semakin sukses. Dari Gresik, dadah.